Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kabar baik semua ya. Dan semoga hari ini kita mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kali ini saya mau memasak sayur kangkung ya. Ini bahan-bahannya udah saya siapin ini. Kangkung udah saya cuci ya teman-teman, udah saya potongin. Ini lalapannya, goreng kerupuk, tempe, ini campurannya toge, ini ada bumbunya. Ini saya mau bikin sambal bajak ya teman-teman. Ini bumbunya udah saya rajang. Ini saya nggak punya daun salam, jadi saya kasih daun jeruk ya teman-teman. Tuh ada lengkuas. Oke, ikutin saya terus, jangan di skip ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, like, comment, and share. Oke, ikutin saya terus, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Kita tumis bumbu kangkung ya. Sambil nunggu minyaknya panas, saya mau goreng kerupuk. Ini ya dulu biar bau wangi, baru masukkan bawang putih, cincang, ini satu karung. Kasih bumbu ya teman-teman. Ini sisa saus sedikit, sesuai selera teman-teman ya, selera masing-masing. Oke, kasih garam rasa ya teman-teman. Oke, kita aduk. Masukin kangkungnya ya teman-teman, bumbunya sudah harum, sudah matang. Ini minyaknya udah panas, sambil nunggu sayurnya matang, kita goreng kerupuk dulu ya teman-teman. Kerupuknya belum ya, kita coba. Ini kangkungnya sudah matang ya teman-teman. Mau kita angkat, kita ceburin apa ini? Toge. Togenya kita ceburin. Kita aduk. Sudah dikoreksi tadi rasanya. Nih, habis goreng tempe, kita buat goreng sambal. Ini sambal bajaknya ya teman-teman. Kita tunggu sampai matang, kita aduk. Ntar agak ituan dikit, baru kita kasih garam sama sasa. Oke, setelah matang ya teman-teman, kita kasih bumbu. Ini kasih sasa, bumbunya juga menurut selera teman-teman ya. Teman-teman,
Tara, cah kangkungnya sudah jadi. Tuh tempe gorengnya. Ini sambal bajaknya tadi ya teman-teman. Ini kerupuknya. Dan ini tanah lalapannya. Oke. Tuh ada jengkol. Terong, kangkungnya. Oke teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya. Video saya kali ini, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga persahabatan kita selalu langgeng. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.